Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional
Pertahanan adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segala bangsa dari ancaman gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 2. Tujuan pertahanan negara. Tujuan pertahanan negara adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah TNI, dan keselamatan segala bangsa dari segala berbagai ancaman. Upaya mempertahankan kedaulatan negara yang bersifat fisik dan non-fisik dari berbagai bentuk ancaman. Kedaulatan negara yang bersifat fisik merupakan teritorial yang berhubungan dengan batas negara yang harus mempertahankan kedaulatannya dari ancaman militer. Kedaulatan yang bersifat non-fisik merupakan kedaulatan negara dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang harus dipertahankan kedaulatannya dari ancaman non-militer. 3. Fungsi pertahanan negara. Negara berfungsi untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segala bangsa dari setiap ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang timbul dari dalam negeri. Upaya mewujudkan Indonesia memiliki keanekaragaman.
Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Nah, keanekaragaman hayati ini tuh seperti apa? Seperti tumbuhan atau hewan, flora, fauna atau apa? Kayak seni ukir, lukisan atau apa gitu. Atau apa? Bisa juga atau dilakukan pemijauan. Kemudian seperti apa? Yang bisa diperbarui. Barangkali ada tambahan yang lain, silakan tambahan. Kalau enggak ada, silakan ada. Ada yang ditanyakan? Ada yang berdiri, silakan ya. Berdiri, berdiri. Jelas. Berdiri, ayo rek. Pergi, 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 pergi. Mimi, ngomong mood of nyun. Banyaknya negara yang berebut untuk
berperan untuk mendapatkan tempat strategis di Indonesia ini. Nah, itu tadi dampak negatifnya. Sedikit tambahan, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Jadi, ada bangsa barat, bangsa lain selain bangsa Indonesia itu yang ngiri kepada bangsa Indonesia karena diapit oleh dua benua dan dua samudra. Ancaman terhadap negara saat ini berkembang menjadi multidimensional. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber baik dari permasalahan ideologi politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keagamaan. Boleh-boleh saja budaya asing masuk ke Indonesia asalkan kita tidak terpengaruh lebih dalam budaya asing tersebut. Karena kita masih memiliki budaya sendiri di Indonesia ini. Makanya kita harus mengetahui budaya kita kepada orang asing supaya orang asing itu tahu budaya kita itu lebih baik pada dirinya. Anjay. Oh, sekarang kan? Oh,
Indonesia ini lebih baik lagi dan lebih kuat lagi. Amin.